bila tanya lah dekat korang semua, korang pernah tak waktu masa sekarang korang kan sekolah kan, macam mana dulu pernah buat benda ni, korang ambil kertas, lepas tu korang lipat-lipat kertas tu macam buat origami apa semua, lepas tu korang jadikan dia macam kapal terbang, lepas tu korang naik dekat tingkat tinggi ke apa, tingkat 3 kat bangunan sekolah tu ke apa, korang sampak daripada atas sampai ke bawah. Pernah tak buat macam tu? Iman dulu memang pernah buat lah, tapi itulah dia, memang kena piak cubit dengan cikgu lah. Bukan sebab apa, sebab bila korang dah baling tu dah jadi macam, yelah, lepas tu korang tak kutip balik, jadi dia sampah lah dekat situ. So that's why lah cikgu marah. Tapi tu dalam game ni memang konsep dia lebih kurang macam tu, yang mana korang akan baling apa tu, kapal terbang yang diperbuat daripada kertas. Nak tengok sejauh mana, siapa paling jauh, dia yang menang. Harap-harapnya Iman lah menang kot, sebab Iman nak lawan dengan Naim, dengan siapa lagi, Dengan Ainul, dengan Sapi, Shadow, Wafi, Arif. Memang diorang semua ni memang bukan besia-besia punya, apa ni, bukan besia-besia punya player lah. Jadi tu guys, if let's say kalau korang nak tengok Iman berjaya dapatkan kapal terbang yang paling power sekali dalam game ni, tengok sampai habis. Okay, stay tune, jom kita main sekarang. Let's go gang. Inilah dia, diorang semua ni nampak dah berjoget-joget apa semua kan. Naim dengan jadi kepala dadunya, Iman tak tahulah mana kepala manusia dia, mungkin tertinggal lah kot. Kalau korang tengok dekat sini, dekat tangan Iman tu nampak Iman dah ada dah, Iman punya inilah, Iman punya kapal terbang Iman, tak apa-apa ni lah. Okay, dekat sini kita boleh throw here. Okay, Iman nak kena hold E. So you are too close. Oh, kena baling dekat sini. Okay, fine. Okay, 96%. Okay, oh, ada gegelok rupanya. Let's go. Itu adalah balingan pertama Iman, dan Iman terus dapat $329. Wow, incredible. Okay, kita try lagi sekali. Oh, Iman nak cuba dapatkan 100% sebenarnya tau, untuk dapatkan perfect throw. Okay, lagi sekali. 87%. Okay, lagi sekali. One more. Okay, Iman try lagi sekali. Okay, 94% yang paling dekat Iman dapat 96%. Iman nak cuba dapatkan 100% lah. Oh, tak boleh lagi. Masih lagi tak boleh. Iman tak tahu, mungkin Iman noob sangat. Lagi sekali. Alright, 98%. Okay, yang itu yang paling dekat setakat ni lah. Okay, Iman ambil yang itu je lah. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, yang paling kaya setakat ni kita ada Adam Arif lah. Okay, dia yang paling terpower sekali. Tapi dekat sini kalau korang tengok pun, kita boleh beli plane juga sebenarnya tau. Iman nak tengok jap, boleh beli plane dekat sini. Okay, yang ini warna merah punya. Warna merah nampak menarik sebab ikut tema Iman ni warna merah. Yang ini warna biru nampak macam meh. Tapi yang ini memang harga dia agak mahal. Sekejap, harga yang ini lagi mahal lagi sebenarnya. Wow, yep. Yang ini berapa ni sebenarnya? You need more cash to buy this. Okay lah, fine. Iman tak cukup cash, tapi somehow Iman dapat satu spin. So juga kita tengok adakah Iman lucky. Dapat. Iman harap Iman dapat mythic tadi sebenarnya, tapi takpelah, Iman dapat 2 times diamond pun dah okay lah kot. So yang ini Iman ambil dulu daily reward Iman. Iman nak redeem dulu. Mana Iman boleh redeem, Iman redeem dulu. Okay, so Iman nak try baling sekejap dekat sini. Okay, 1, 2, and 3. Okay, 100%. Let's go. Okay, itu Iman harapkan dapat. Duit Iman terus jadi 4,000 geng, 4,500. Tapi dekat sini boleh tak Iman nak upgrade Iman punya plane? Dekat mana korang nak upgrade? Iman rasa dekat kawasan ni kot, ataupun dekat bawah stat. Okay, dekat stat ni. Okay, bukan yang ini. Dekat mana Iman nak upgrade? Iman tak berapa nak sure sangat investor. Kalau korang tahu, mungkin korang boleh ajar Iman. Mana-mana yang ini kita ada meme egg. Okay, bukan yang ini. Yang pastinya bukan yang itu. Kat mana nak upgrade Iman punya stat ni? Ke dekat sini? Skinny shiny machine. Yang ini ke? Yang ini bukan. Ini bukan. Ini shiny machine lah. Apa ni? Super auto throw. Wait, what? Yang ini guna bayar 600 robux geng. So Iman rasa Iman tak nak lah habis ke robux Iman kot. Kita try lagi sekali. 100%. Okay, 98% kita ambil je lah. Okay, here we freaking go. Iman rasa kan berbaloi tau kalau Iman beli 2 times cash sebenarnya dengan harga 300 robux. Sebab yelah, kalau Iman beli game pass yang ni, dia membolehkan Iman untuk dapat duit dengan lagi banyak. So that's why lah Iman boleh beli pet yang lagi power lah untuk upgrade Iman punya weapon sekali. Okay, sabar. Why not kalau Iman try baling dekat sini? Okay, 98%. Sampai tak? Sampai weh, Iman baling. Oh, semakin jauh korang baling, maksudnya korang akan dapat duit dengan lagi banyak lah. Okay, 96%. Kita try baling. Okay, setakat ni masa lagi. Menarik. Actually, yang korang boleh pergi dekat zone lain tau sebenarnya. Tapi buat masa sekarang, Iman hanya main untuk zone yang pertama lah. So, manakah Iman dah ada 8,000. Oh, yang ni lah tempat upgrade dia. Iman tak nampak tadi sebab Iman tanya. Okay, yang ni tempat upgrade dia. So, Iman boleh upgrade 3 benda dekat sini. Strength, accuracy and also walk speed. So, Iman nak upgrade Iman punya kekuatan. Iman punya ketepatan dengan Iman punya walk speed. Rasanya tak perlu kot, Iman upgrade yang dua ni kot, yang paling penting sekali padi Iman lah. Kita upgrade dua ni. Alright, bagi level 10. Okay, ini level 5 lah. Iman rasa yang ini dah cukup okay kot. And Iman nak try tengok sekejap. Oh, kita buka satu telur dekat sini. Alright, let's go. Kita buka telur pertama Iman. Apakah Iman akan dapat? Please bagi Iman yang power dapat rare. Okay, untuk first kita dapat rare, Iman dah cukup, orang kata Iman ambil je lah.
Pet yang itu pun. Okay, pergi dekat sini. Kita equip pet pertama Iman lah, yang comel ni lah, which is robot lah. Okay, so Iman nak baling jauh sikit. Iman nak tengok kekuatan balingan Iman macam mana lepas Iman nak upgrade tadi. Alright, 98%. Here we go. Masuk ke gelong. Let's go. Okay, good, good. Sekali baling dapat 9,000. Wow. Wow. Okay, lagi sekali kita baling. Sekali baling Iman terus dapat 9,000, geng. Dapat 13,000. 19,000 macam tu je. Sheesh. Adakah ini disebabkan sebab Iman beli game pass tadi kot, yang dua kali ganda cash? So that's why lah Iman laju jugalah pergi. Iman punya duit naik kan. Tapi untuk pergi ke zone baru, korang kena ada 100,000 cash baru korang boleh pergi ke next zone lah. Tapi merasakan why not kalau Iman nak upgrade sekejap, upgrade lagi. Untuk awal-awal ni merasa kita just grind ni, Iman upgrade dulu lah kot. Upgrade dulu ni yang paling penting. Iman rasa strength dengan accuracy sampai level 20. Hopefully dapat sampai level 20. Okay, tak dapat dah. Okay, untuk kedua-dua tu dah sampai level 18. Iman rasa kan, why not juga kalau Iman try buka satu meme egg dengan harga 100 robot. Yang ini boleh katakan legendary and also special egg jugalah. Okay, if saya kalau dapat egg yang ini, dia akan mudahkan Iman untuk dapat cash dengan lagi banyak. Iman dapat muka senyum. Okay, nerd. Okay, kita try lagi satu. Kita try lagi satu egg. Kita nak tengok sekejap. Okay, dia ada tiga. Iman harap Iman dapat yang lain lah. Jangan dapat yang sama. Please, bagi yang lain. Bagi yang lain. Bagi yang lain. Please. Yes, dapat. Dapat katak tu. Okay, okay, okay. Iman ambil yang itu. Pergi dekat pet dan kita equip the best lah semua. Okay. So, macam mana kawan-kawan Iman lain? Diorang semua macam mana? Okay, yang ni Iman nak try baling sekejap dengan adanya pet baru Iman. Kita baling. Oh, 100%. Let's go. Itu first time Iman dapat 100%, geng. Tengok sikit duit Iman dapat berapa. Yo, sekali baling terus 100,000 cash duit Iman. Macam tu je. Okay, gila smart weh. Okay, lagi sekali. And duit Iman terus dapat 221,000. Okay lah, Iman rasa Iman pergi ke zone seterusnya lah kot. Okay korang, tapi sebelum tu Iman nak upgrade dulu kekuatan Iman yang ada sekarang ni. Sebab Iman ada baki lagi dalam 121,000 tau. Boleh dikatakan banyak juga. And Iman nak tengok saja dekat sini. Kita upgrade. Ini Iman upgrade dah sampai level 10, okay. And lepas tu Iman nak upgrade yang kedua ni. Kita upgrade strength dengan accuracy. Dua ni je yang Iman rasa yang paling penting setakat ni. Okay, good, good, good. Okay, kalau korang tengok kat sini, strength dan accuracy Iman dah level 26, geng. Korang jangan terkejut tau. Iman sendiri terkejut dengan kekuatan luar biasa Iman ni. Tapi itulah, Iman rasa nanti bila Iman ada duit banyak sikit, Iman nak beli kabel terbang lain. Tak nak lah pakai kabel terbang putih ni. Nampak macam noob. Iman nak kabel terbang warna merah tadi tu. Bau luar biasa. Okay, untuk menjadikan lebih menarik, Iman nak baling dekat atas batu ni. Tengok macam mana sampai ke tidak dekat gegelong tu. Okay, 98% dan jang-jang-jang. Masuk, let's go. Okay, duit dapat berapa? Duit. 170,000 macam tu je. Okay, lagi sekali baling. Okay, memang Iman tak boleh nak cakap apalah. Terus tiga duit Iman dah nak masuk 500,000 dah, geng. Baru tiga kali Iman balik. Okay, korang jangan terkejut je lah ya. Okay, kita ambil. Kita dapat pack baru dekat sini. OP pack dia beritahu. Okay, kita equip je gini. Alright, Iman dah ada 3 legendary pet. Kalau korang tengok dekat belakang Iman tu. Tapi yang Sepi dapat mythic tau pet dia. Lagi luar biasa. Mythic lagi power daripada legendary lah kalau ikutkan. So, Iman rasa Iman patut dapatkan satu juga kot. Okay, takpelah Iman rasa. Kalau korang nak pergi dekat new zone, korang kena ada 1.5 juta lah. Yang ini kita ada upgrade apa ni? Diamond ke dekat sini? Korang boleh upgrade menggunakan diamond. Tapi Iman rasa Iman ni, Iman tak ada cukup. Iman tak ada diamond yang banyak, geng. So, Iman tak boleh. Okay, Iman try baling ni sekali. 1, 2, 3, 94%. And Iman rasa lepas Iman dah baling yang ini, Iman nak upgrade. Iman punya kapal terbang tadi. Macam yang kita bincangkan tadi kan. Kan awal-awal tadi kan ada kapal terbang dekat sini. Nampak ni? Nampak ni ada warna merah ni. Iman kalau boleh nak warna merah, geng. Yang warna merah ni memang nampak garang, geng. Kita beli. Purchase. Yes, kita equip. Nampak barulah nampak elok sikit kan. Okay, so Iman rasa sekarang ni Naim dah gerak dah. Naim ada okay ke Naim? Naim memang tak boleh beat Iman lah. Okay, so jom Iman nak upgrade dua ni. Come on, kita upgrade sampai tak ingat dunia. Upgrade lagi. Dan Iman rasa kan Iman nak buka satu lagi pet ke? I mean like, why not? Iman harap Iman dapat yang tengah-tengah tu. Iman harap Iman tak dapat lagi. Iman dapat yang tak dapat lagi lah. Iman sendiri confused nak cakap macam mana. Okay, dan itu dia. This is it. Dapat yang sama. Okay, Iman beli je kot yang 5 times pet ni. So membolehkan Iman untuk equip 5 pet dalam satu masa. Kalau tak dia, Iman boleh equip 3 pet je. So tak syok nanti kan. Okay, Iman pergi balik dekat sini bahagian pet dan kita equip the best. Yeah, let's go. Iman rasa Iman nak buka satu lagi kot.
satu lagi. So that Iman punya pack semuanya pangkat legendary. Ya, tak main lah yang common-common lab beginner lah. Nah. Kita ambil legendary. Ah, let's go! Iman complete Iman punya meme tu. Korang nampak? Iman dah dapat ketiga-tiga meme egg tu, geng. Kita dah ada pep, kita dah ada skull dan kita ada nerd lah. Okay, today is my lucky day, guys. Alright. Okay, korang semua macam mana? Ada okay ke? Ah, korang nampak Iman bawa pet Iman jalan-jalan. Ayolah, anak-anak sekalian. Okay, kita nak baling jauh. Paling jauh, kita duduk belakang sekali. And Iman nak try baling tengok macam mana, okay? Okay, tiup-tiup sikit. Huhuhu. Okay, warna merah. Plane phone dah baru dan berapa duit Iman dapat sekali tu? Yo, dah dekat 1 million, geng. Sekali baling. Macam... weh, serius lah. Okay, sekarang duit Iman 1 juta. Bila dah baling tadi 1.8 juta. Nak dekat 1 juta sekali baling tu. Memang luar biasa, geng. Kalau macam ni, memang Iman boleh go new area dengan skelet mata. Kita try lagi sekali. 96%. Okay. Masuk ke gelong tu. Here we go. Oh, tak sangka Iman pro main benda ni. Eh. Iman je tengok duit saya, kata Amar. Oh, tapi yelah, kalau korang tengok dekat scoreboard sekarang ni, Amar dengan Adam Arif memang mempunyai duit yang cukup banyak lah. Sampai 300 juta, 164 juta. Wow, incredible. Tapi tak apa, Iman take time. Slow-slow. Iman nak baling dekat sini. Okay, dah masuk kawasan sejuk ni memang agak sejuk, geng. Tapi Iman akan baling je dan masih lagi masuk macam tu je. Yep, itulah yang saya maksudkan. Kekuatan luar biasa, geng. Okay, kita baling dah 3 juta. By the way, sorry, geng. Iman punya suara masih lagi tak ada bersama how Iman still nak record. Nak enjoykan korang. So please make sure jangan lupa like, share and also subscribe. Okay, gang. Thank you so much. Okay. So kita boleh lagi sekali. Duit Iman sekarang dah sampai 5 juta, gang. Iman boleh gelak jahat lah. Ya. Okay. So kita nak pergi dekat tempat yang awal-awal tadi. Dan Iman nak upgrade semua ni lah. Tak upgrade. Iman nak upgrade dua ni je yang penting. Yang walk speed tu Iman rasa macam tak adalah penting sangat pun. So dah settle dah aku yang ni. Pergi dekat bahagian portal balik and... alah, nak kena gerak ke sana balik. Renyah betul lah kalau macam ni, geram je. Tapi tak apalah, kita tengok kat sini Wafi, Alif mantap. Diorang masih lagi cuba berusaha lah. Okay, dekat sini kita ada Daim, Sapi. Tapi memang gerak dulu ke belakang ni. Tapi flexi, kalau korang nak pergi ke new zone, which is nama dia Tropical Pot, korang kena ada 3 juta, geng. Alah, jangan risau. 3 juta tu nak collect sekejap je. Korang tengok Aim ambil kat sini, eh. Okay, baling. Oh, Iman sumpah lah, geng. Iman tak sangka kekuatan balingan Iman sampai macam tu sekali, geng. Macam tak memerlukan effort langsung. Macam, terus baling macam tu, tengok ah. Okay, 100%, let's go. Dia kena dapat 100%, duit akan dapat lagi banyak dapat. Woo! Okay, 95% kita ambil je lah yang ini, eh. Okay, baling lagi sekali and... yep, Iman dah boleh pergi ke next zone dah. Bye-bye, korang. Macam tu je, geng, 3 juta. Okay, yang ni kita dah dapat item baru dekat sini. Kita ada enhance and also kita ada plane shop. Yo, korang tengok dia punya plane dia, geng. Yang ni warna dia nampak macam pinky. Yang ni nampak macam purple. Oh my, yang ini lagi. Yang ini mungkin akan jadi salah satu plane favorite Iman, geng. Tapi harga dia memang luar biasa, geng. Harga dia 40 juta. Macam mana Iman nak beli dengan harga macam tu? Yang ni pula, Iman boleh upgrade apa? Okay, ni... kita try kot. Alright. No. Tadi Iman dah elok dah tadi. Takpelah, kita pakai je. Okay, fine. Iman rasa kita pakai lagi sekali dengan harga 80 Robux. Sebab tadi dah masuk dekat... Okay. Kita try lagi sekali. Okay. Iman try lagi sekali. Okay, strength. Iman nak cash kalau boleh. Iman nak cash kalau boleh, geng. Iman nak dapatkan bahagian fortune tu biar dapat 3. Ha, so that Iman akan dapat duit lagi banyak. Lagi banyak, geng. Iman beli lagi satu lagi. Okay, kita pakai dulu yang ini. Please. Yang ini dua. Iman tak nak dua. Aduh, nak dapat 3 tu susah, geng. Lagi sekali. One more time. Sheesh. Okay, one more please. Okay, good. Dapat dah fortune 3. Okay, fortune 3. Okay. Itu Iman mahu, kan? Okay, kita try baling kat sini. Oh, ciak. Oi, ciak dah sampai sini dah, ciak. Okay, Iman nak try baling. 90% dan masuk terus. Duit, Iman nak tengok duit. Macam mana duit. Duit 3.8 juta. 100% tadi Iman punya accuracy tadi memang tepat habis. Dan, 6 juta. Yang ini kalau Iman nak upgrade pun memang boleh katakan senang lah. Kalau macam ni, easy peasy, lemon squeezy lah. Okay, lagi sekali. 96%. Okay.
Iman memang dalam game ni memang terlalu OP lah kot. Tapi Iman tak boleh lawan lagi dengan Adam Arif and also Amar sebab dia punya duit dia. Iman tak boleh brain duit dia orang memang terlalu banyak, geng. Iman tak boleh nak lawan duit macam tu, geng. Okay. Kita... Oh, jat. Ada Royal Egg, geng. Iman nampak satu. Iman nampak satu tadi ada Royal Egg. Harga dia RM149. Iman nak try beli satu, geng. I mean, why not? Kita beli satu RM150. Dan Iman dapat apa? Tolong bagi Iman King. Iman nak King. Yes, dapat King. Let's go. Okay. Dapat King. So, kita pergi dekat sini balik. Kita equip the best. Ya, yang ini 60% mat. Dia boleh bagi duit dekat Iman 60 kali ganda, geng. Okay, kita try lagi sekali. Bagi Iman Queen pula atau Baby. Jangan bagi yang sama. Oh, dapat Queen. Okay. Kita nak bagi dapat Family. Family terus. Okay, last one. Hopefully Iman dapat yang Baby punya, okay? Baby King. King Junior lah orang kata. Okay, come on. Dan dapat. Okay lah, dapat King dua kali. Okay lah, King dua kali pun why not, kan? Okay, kita pergi kat sini and kita equip the best. Alright, kita balik sekarang. Okay, 100%. Iman nak tengok duit Iman dapat banyak mana, geng. Sekarang 16 juta. Terus dapat 22 juta, geng. Serius OP lah. Yang ni memang incredible. Iman dah boleh pergi ke next tempat dah dengan harga 15 juta. Bye-bye korang. Yang ni kita dah masuk ke dunia mushroom. Okay, dunia mushroom. Dekat sini kita baru jumpa Adam Arif and also Cia. Alah, Iman rasa boleh tak panjat dekat rumah mushroom ni? Okay, kita baling je lah. Hopefully Iman punya kekuatan masih lagi ada lah. Okay, Iman masih lagi kuat. So, never mind. Iman tak perlu upgrade lagi kot buat masa sekarang. Tapi korang tengok duit Iman tadi. Daripada 22 juta terus 30 juta, geng. Serius, yang ni memang OP sungguh lah ni. Yang ni memang OP. Tapi Iman, okay. Bercakap pasal tu, Iman nak beli jet baru. Okay. Lepas baling ni, kita beli jet yang baru. Kapal terbang. Jet lah Iman, sejet lah kot. Okay, jom. Lari Iman. Sebab ialah Iman kan tak upgrade Iman punya walk speed tadi. So technically korang boleh tengok Iman agak slow sikit lah. Habis slow lah, okay. But somehow Iman excited untuk beli. Bukan yang ini, not this one, but this one. Super play dengan harga 40 million. Woo, okay. Alright, wow. Warna merah dia memang sangat sesuai lah dengan Iman, geng. Iman kalau babak warna merah ni memang tak boleh tahan, geng. Memang nak beli je. Walaupun dia hanya warna merah, geng. Okay. So, if like sekarang Iman nak pergi ke Candyland, Iman kena ada 50 juta, geng. Tapi tak apa. Kita baling je dulu. Wow, korang nampak tu? Wah, gila lah Iman punya. Okay, let's click. Korang tengok. Ui, semak tu. Memang garang, geng. Ini kalau opponent tengok Iman punya kapal terbang Iman ni pun, dia orang pun dah takut dah, geng. Memang tak nak lawan dengan Iman dah. Alright. Lagi sekali. Kita balik lagi bagi cukup 50 juta so that Iman boleh unlock untuk masuk ke new area lah. Alright, last one. Oh, tapi serius. Korang boleh komen pendapat korang macam mana Iman punya roket baru ni. Ada okey ke tidak? Okay. So, kita masuk dekat sini. Candyland. Oh, Amar. Okay, dekat sini kita boleh ada rainbow machine dekat sini. Okay. So, technically rainbow machine ni adalah Iman kena bagi pet kot sebenarnya. Iman kena, yelah, kena bagi pet lah. Hopefully Iman punya strength masih lagi ada. Okay, Iman masih lagi kuat. Alright, so far so good. Iman nak try duduk dekat belakang sekali. Dia ada banyak lagi. Dia ada airport city, dia ada ocean, dia ada magma zone. I mean lah, wow. Okay, Iman boleh panjat dekat atas pokok yang tak boleh, eh. Iman baru nak panjat dekat pokok gula-gula tu kan. Kok manis sikit. Okay, kita baling yang ini dan duit Iman memang masuk gila, geng. Iman yang ini pejam mata pun masuk semasuk-masuknya, okay. Tapi Iman rasa Iman tak perlu upgrade dah kot. Iman punya plane kot. Korang tengok Iman punya kapal terbang sekarang ni pun. Sorry lah, geng. Iman confused. Iman kadang-kadang bercampur kapal terbang lah, roket lah, airplane lah, okay. Hopefully korang tak confused lah. Iman rasa Iman tak payah nak upgrade kot Iman punya kapal terbang setakat ni. Yang ni pun dah nampak much better lah. Tapi Iman terkejut sebab nak pergi ke airport city korang kena ada 250 million. Wow, 250 million, geng. Bukan jumlah yang sikit daripada Iman. Memang banyak gila, geng. Wee, but takpelah, sementara nak masuk ke dunia yang baru tu, why not kalau Iman enjoy baling Iman punya kapal terbang dulu lah. Dengan dia punya skin dia memang rare habis, memang garang habis. Ni kalau opponent tengok macam Iman cakap tadi, opponent tengok pun dia dah takut. Terus tak jadi nak lawan dengan Iman. Alright, dekat sini ada Iman dengan Amar CR7. Kita balik lagi sekali. And kita balik another one. Again and again and again and again and again.
Yep. Iman rasa Iman tak payah nak beli pet lain aku. Sebab pet Iman sekarang, kalau korang tengok, semua legendary. Tak cakap Iman tunjuk dekat korang. Korang tengok sekarang kat bahagian pet. You see that? King, legendary, legendary. Satu je yang ni, yang Redbot tu yang paling hamba sekali lah. Bird yang lain semua memang dia dikatakan legendary lah. Okay, kita balik lagi sekali. Duit Iman dah 160 million. Alright, 173. Memang penat jugalah kalau nak balik macam ni pun. Tapi korang boleh tengok sendirilah. Memang Iman dah cukup OP dah. Nak pergi ke airport city lah. Nak kena pergi ke ocean lah apa semua. Iman rasa kita buat balingan terakhir. Pejam mata. Buka sikit mata. Kita hold 100%. Tak dapat 100%. Never mind, gang. So, jom Iman nak kembali semula ke tempat spawn awal-awal tadi. Mana kawan-kawan Iman lain. Portal. Kita pergi ke tempat spawn. Iman rasa cukup sampai sini dulu untuk video kali ni. Sebab dia akan ambil masa untuk Iman grind lah. Bersama korang boleh tengok sendiri. Kalau main game simulator macam ni kan, kalau korang dapat pet yang power, for sure korang punya duit akan senang naik. Itu antara tips je Iman boleh bagi tu dekat korang lah. But anyway guys, thank you so much dekat membership Iman mana join hari ni. Kita ada Ciak, kita ada Sepi, Amma, kita ada Wafi, Naim, kita ada Ana dan ramai lagi yang lain lah. Masuk dengan korang juga. Jangan lupa like, share and also subscribe sama. Okay, kita jumpa lagi untuk video korang tengah. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.